Kuasa hukum dari Karmini, pedagang pempek yang dilaporkan melakukan penyerobotan tanah dan rumah mengambil SP3 di unit harta dan benda Polrestabes Palembang. Surat diterbitkan penyidik setelah terlapor yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palembang dikabulkan majelis hakim. Jadi pada hari ini kami mendapat keputusan bahwa kami yang terlapor ya, kami terlapor ini dihentikan hasil penyidikannya karena keperdataannya kami sudah menang. Dan sudah terbukti bahwa pemilikan punya kami. Kami dilaporkan penyerobotan lahan dan menempati rumah tanpa izin. Yang awalnya itu memang punya klien kita, terlapor. Rencana kita akan menuntut balik sesuai dengan hasil SP3 juga dari hasil keperdataan juga. Kami akan mencari keadilan bahwa sertifikat itu kembali kepada kami. Bahwa dalam hasil putusan pengadilan bahwa sertifikat itu dikembalikan. Kemudian di SP3 ini jelas juga bahwa kami tidak terbukti bahwa menyerobot lahan. Setelah mendapat SP3 tersebut, kuasa hukum akan melaporkan balik pelapor ke jalur hukum. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.